Kalaulah pahala boleh dibeli, macam orang nak beli pahala menjelang bulan puasa ni, keluar borang isi, dapat pahala. Senanglah. Pos Malaysia pun dah naik tambang dia. Nampak pos pahala pun naik tahun ini pahala. RM5, RM10, ada yang RM100 dan seumpamanya. Kalau pahala boleh beli macam tu, pi order kat ustaz. Ustaz bagi pahala RM5 untuk ayah saya. Ustaz bagi pahala RM10 untuk ayah saya. Senang manusia semua boleh masuk syurga. Beli dengan duit pahala. Iqra'ul Quran wa sallallahu. Baca Quran dan minta kepada Allah. Qabla ayati azaman qaumun yaqra'un al-Quran wa yas'alun an-nas. Sebelum datang satu zaman di mana kaum yang baca Quran dan minta daripada manusia. Ni, baca Quran minta RM5, RM10 satu borang. Kemudian bubuh pula ke atas itu, nas kata, ulama-ulama kata bacaan Al-Quran sampai kepada si mati. Benar. Ulama berkhilaf pendapat tentang masalah sampai ataupun tidak bacaan Quran kepada si mati. Dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam Al-Imam Syafi'i, dia berpendapat tidak sampai. Tapi ada pendapat imam lain yang kata sampai apabila seseorang membacanya dengan ikhlas. Tetapi seperti yang disebut dalam syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahawa dengan syarat dia tak diupah. Bila orang upah, dia baca kerana nak dapat duit, dia tak ada pahala. Bila dia tak ada pahala, macam mana dia nak sedekah pahala? Pahala ni bukan setiap orang baca Quran mesti dapat pahala. Orang yang baca Quran lillahi ta'ala dapat pahala. Orang yang baca Quran li fulus, kerana orang upah dia, dia tak dapat pahala. Kemudian dia kata Allahumma ja'al sawaba ma qara'na hadha li fulan wa fulan. Ya Allah, jadikan pahala yang kami baca ini untuk fulan dan fulan. Kemudian dia kata mereka ni duk petikai benda yang ulama khilaf. Kita tahu ulama khilaf sampai itu pun tidak. Jika seseorang baca dengan ikhlas, kemudian dia doa pada Allah, ya Allah, jadikan bacaan Fatihahku ini kepada fulan. Ulama khilaf pendapat. Al-Imam Syafi'i kata tak sampai. Ini yang disebut dalam kitab-kitab Al-Imam Syafi'i, dan juga disebut seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan surah An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Insan tak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan. Kata Al-Imam Syafi'i, kata Al-Imam Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini, maka Al-Imam Syafi'i dan orang-orang yang bersama dengannya menyatakan tak sampainya bacaan pahala Quran kepada si mati. Ada yang kata sampai, kita tahu. Mereka kata sampai kerana mungkin doa itu Allah terima. Ya Allah, jadikan pahala bacaan Fatihah ini kepada fulan. Maka khilaf ala ulama. Kata mereka, jika Allah mustajabkan, maka Allah bagi. Kerana hak Allah nak mustajabkan. Tak ada masalah dalam khilaf itu, mungkin ada orang ini, bukanlah kita nak bertegang. Walaupun orang yang kuat Syafi'i, bila nak baca tu dia pegang lain daripada Syafi'i. Tetapi, ulama-ulama menyatakan, jika dia baca untuk dapat duit, dia tak dapat pahala. Bila dia tak dapat pahala, kedua-dua pihak sepakat, tak ada pahala dia nak bagi pada si mati. Maka kata ni khilaf. Yang khilaf tu ada pahala dengan tak ada pahala. Yang khilaf itu ialah apabila seseorang baca Al-Quran, kemudian dia niat supaya Allah jadikan pahala pada si mati, khilaf. Tapi kalau satu orang baca Quran untuk dapat duit, kemudian dia kata, ya Allah, jadikan pahala ini kepada si mati, dia tak ada pahala. Kerana dia dah dapat duit. Mereka bawa tajuk yang lain, dibincangkan di bahagian yang lain. Tujuannya dia nak dapat duit. Dia bawa masalah ulama kata sampai tak sampai. Orang bukan bincang sampai tak sampai, orang bincang pasal duit tu. Dia kata tak, kita ikhlas. Ikhlas, kita nak isi borang kosong, tak mau bagi duit. Okey. Dia kata kalau borang kosong pun okey. Tak apalah. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang dia lari skip pada tajuk yang orang bincangkan. Sama macam-macam lah.